Harga TDS kelapa sawit yang dipanen dari pohon sawit umur 10 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, periode 16 hingga 31 Agustus, naik menjadi Rp1.940,85 per kilo. Pada periode 1 hingga 15 Agustus harga TDS sawit ditetapkan seharga Rp1.628,21 per kilo, berarti ada kenaikan cukup tinggi yang mencapai Rp312,64 per kilo, ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim Ujang Rahmat di Samarinda, Rabu. Kenaikan harga TDS disebabkan oleh ekspor crude palm oil, CPO, yang sudah dibuka pemerintah, sehingga adanya kenaikan harga TDS ini membuat pekebun sawit bergairah. Harga TDS kelapa sawit sebesar itu merupakan harga di pabrik dan untuk pekebun yang telah bermitra dengan pabrik pengolah sawit, sehingga ia mendorong pekebun untuk bermitra agar produksi TDS mereka tidak dipermainkan oleh tengkulak. Sekian harga sawit untuk tanggal 1 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.